kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Kali ini, yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game God of War Ragnarok DLC Valhalla. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, lagi-lagi si Kratos belum bisa menerima masa lalunya dia yang kelam ya teman-teman. Sehingga kayaknya dia harus masuk lagi ke gate Valhalla yang satu ini. Dan kemungkinan besar dia harus mencari si Tyr lagi dan harus melawan si Tyr lagi. Sampai mungkin dia akan siap teman-temanku sekalian. Dan sekarang yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game God of War Ragnarok DLC Valhalla yang satu ini. Nah untuk run kali ini teman-teman, Miau Awu akan meneruskan progres yang kemarin, yang dimana gue akan memakai relik yang satu ini. Dan kemungkinan besar guys, relik-relik yang di sini nih bertambah ketika gue memakai kunci. Mungkin kita pakai teori ya teman-teman nanti. Dan habis itu untuk shield gue teman-teman, di sini pilihannya adalah Dauntless. Dauntless ini agak sedikit berbahaya kalau Miau Awu pakai ya sebenarnya ya teman-teman. Gue itu paling suka sebenarnya yang Stonewall. Tapi questnya lagi Dauntless supaya kita mendapatkan bonus. Kita coba saja. Dan habis itu untuk rage gua itu Fury. Fury salah satu kesukaannya Miau Awu juga ya teman-teman. Dan yuk mari kita masuk ke dalam sana. Semoga saja requestan kalian teman-teman bisa aku penuhin ya. Yaitu memakai spear. Aduh, nih gue coba deh teman-teman memakai shield ya. Memakai spear maksudnya. Datu, meninggoy. Ini kamu. Since we keep going back in, I take it this process is working for you somehow. Gue lupa lagi untuk ngeledakinnya. Ah, itu dia ngeledakinnya. Ah iya, bisa begitu ya. I forget. Very good, brother. Very good, brother. Kita cek terlebih dahulu ini. Oh, ngelempar ya teman-teman. Kalau ini, ini bagus. Increase damage blade burn. Antara ini dua yang paling bagus sih guys. Ini masih kurang ya karena kita harus melempar spear kita. Kalau ini kita akan mendapatkan give strength. Kalau misalnya ada X skill. Yap, ini aja. Kita pakai kapak lagi ya guys. Let's go. Kapak den. Lanjut, my friend. Semoga aja kali ini Miau Awu tidak melakukan kesalahan. Sehingga kita bisa lancar-lancar ya guys. Sini kalian semua. Ayo. Kamu yang ada di situ. Head, mau ngapain kamu? Head, tidak kena. Sudah, meninggal. Pertama-tama, gua ambil yang glam terlebih dahulu untuk status. Apa ini? Melee attack. Kratos first melee attack after evade increase damage. Waduh, increase healing. Ah ini aja ya teman-teman ya. Lagi-lagi aku tidak memakai melee. Aku ingin memakai kapak. Gede, 2-1-2. Oke, runic. Semoga aja ada yang stun. Aku suka yang stun. Namanya yang mana ya? Yang ini ya. Ah ini bukan yang stun. Kalau ini. Ini juga cukup bagus. Jadi aku memakai yang mana nih teman-teman? Yang baling-baling bambu? Atau yang ini teman-teman ya? Yang ini aja deh. Alright, let's go. Masuk ke dalam sana. Ada sekitar 5-7 pintu yang bisa gue masukin. What is that? Sesuatu yang baru lagi guys. Mimir, itu apakah shield gue? An infamous act. One they still spoke of in the years. Ini kalau nggak salah Helios. Oh, nanti gue juga pengen bercerita sedikit ya. I'll give you this, brother. Your technique has improved immeasurably. I needed his power to secure my vengeance against the gods. Oh, jangan-jangan itu Ares. Iya, Ares. I believed I had no choice. No choice? You could have not ripped my head off my body. Oh, Helios. Absolutely an option. And he's back. But that wasn't the worst of it, was it, Kratos? Killing you deprived Greece of the sun. They were plunged into perpetual cold and darkness. Crops ceased to grow. Famine descended on our homeland. Not that you cared. Enough. Enough. He is better, isn't he? Yep, betul sekali.
By the way teman-teman, penjelasan gue kemarin agak salah ya. Jadi si Kratos ini sebenarnya lagi perang dengan ada salah satu suku lah. Gue lupa teman-teman, kalian sudah menjelaskan di kolom komentar di bawah. Dan setelah itu sukunya tersebut tuh menang. Sedangkan si Kratos ini kalah. Makanya dia membuat perjanjian dengan si Ares. Ya kan, supaya dia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih. Dan akhirnya dia bisa menang teman-teman. Cuma si Kratos ini punya side effect ya kan. Dimana dia itu selalu marah dan akhirnya keluarganya dia yang menjadi korban. Dan akhirnya dia pengen balas dendam kepada Ares. Gara-gara kekuatan tersebut teman-teman membuat dia menderita secara mental. Tetapi emang jadi kuat sih ya teman-teman. Kratos, I'm curious. Kenapa Tyr? Your decision to behead Helios, was it fueled by any personal motivation? Or was it really just a means to an end? It was not personal. I did know him long before I killed him. He was as insufferable as any god. But his death brought me no satisfaction. Did you know what would happen as a result? When Helios was captured by the god of dreams, the lands fell into darkness and were not restored until his return. I knew exactly what would happen. Terus gimana dong? Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa kotak yang bisa gue ambil. Kita ambil aja terlebih dahulu kotaknya. Dan habis itu kalau misalnya ada kotak relik, gue akan coba buka ya teman-teman. Itu untuk armor. Itu ada relik gak ya? Aku butuh kotak relik. Ini glimp untuk status. Nope, aku tidak akan memakai tersebut. Ntar guys, gue cari terlebih dahulu nih. Untuk kasih tunjuk teori gue nih. Bener gak kalau misalnya gue hancurin atau mendapatkan relik dari chest? Nah, tuh, ada tuh contohnya. Kita coba ya. Maka nanti relik gue akan terbuka. Itu yang terakhir kah? Kunci gue yang terakhir kah itu teman-teman? Tidak. Mari kita ambil relik terbaru. Tuh kan bener relik unlock. Ah, harusnya gue cari relik aja ya teman-teman, karena gue butuh yang realm shift. Yap, itu yang paling gue pengen. Relik realm shift yang dimana semuanya menjadi slow ya. Dan si Kratos free hit. Ya udah, gue cari ini bukannya ini bukan runik miok. Ya udah. Coba, make sure. Bukan, mix glim ya. Enaknya pakai apa dong? Apa weapon glim aja? Weapon deh, weapon teman-teman ya. Tuh, yang di depan ini aja. Cari weapon aja. Baru nanti kita cari runik-runikan. Runik-runikan ini penting banget soalnya. Halo, semuanya. Aduh. Wah! Ah, lagi lengah gua ya ampun. Banting sudah. Aduh. Gua kena poison lagi, guys. Find you. Incoming. Ow. Ow. Oi. Dikit demi sedikit meninggal ini gua nih. Waduh. Above you. Okay. Okay. Aduh. Ini loh. Udah kelar. Ngeselin banget tuh. Musuh-musuh yang terbang-terbang kayak begitu yang paling gua enggak suka ya, teman-teman. Tetapi aku berhasil mengalahkan mereka semua. Lumayan. Precision throw, stun blast, jangan increase yang mana itu? Harus diginiin ya teman-teman. Emang ini bagus sih. Gimana ya guys? Has a luck change to cause a stun blast. Ya udah ini aja deh, coba deh. Kita coba aja ya teman-teman. Dua-duanya kurang bagus. Hello. Kemana lagi kita, teman-teman? Mari kita cari tahu. Kratos, I hope you'll forgive me for overhearing. But before you first found your way to me, you were grappling with the symbolism of your former seat of power. May I offer a perspective? You may. Before I became God of War,
I felt as hesitant as you do. I feared that taking the throne would only validate Odin's power hierarchy, which even then I didn't trust. But I decided I could wield a better influence on the inside than on the outside. There are many ways to lead, and not all of them involve ruling. The throne and the office are only what you bring to them. Yeah. Kalau di mitologi ini memang God of War-nya si Tyr ya teman-teman, bukan si Kratos. Dan juga ada beberapa dari kalian bilang kalau misalnya si Tyr ini sebenarnya kuat banget, cuma memang dia itu kayak ngepur aja teman-teman. Dia juga bisa menggunakan berbagai senjata ya teman-teman dari berbagai macam mitologi, seperti yang kemarin itu dia memakai mitologinya Aztec. Wow. Gua agak sedikit research soalnya ya teman-teman tentang senjata-senjatanya si siapa namanya? Tyr. Soalnya dia bilang begini. Emang cuma lu doang yang bisa pakai senjata dari mitologi yang lain? Nih, gua juga bisa. Katanya gitu, guys. Oh, di atas sana ya, teman-teman. Ada relic. Tapi gua udah enggak punya kunci lagi. Ya udah, kita masuk, bos. Miao au, mau menantang diri miao au. Mana kalian semua? Hai. Left side, Viceroy. Meninggal kamu. Hai. Sayonara. Masih ada lagi kah? Masa iya cuma segitu? Halo. Wow, lupa gua, guys. Au. Aduh. Bahaya nih teman-teman, shield gua bahaya ini. Wait. Nice banget. Aduh. Nyebelin banget sih dia ini emang. Udah, ini boy. Mama mene. Health gua penuh lagi. Mantap. Gua ngelawan bos kayak begitu terus gak dapat apa-apa ini. Cuma dapat mix glam doang nih. Aduh. Yowes, gak apa-apa. Semoga aja bagus ya. Dapat runik, lumayan lah. Ah, bagus nih guys. Ambil runik saja. Supaya kita bisa ganti-ganti nanti ya. Untuk ngeluarin runiknya. Valhalla Chosen Slain. Satu persatu. Rand, we should be free to move up to the next area now. Yes, my friend. Mari kita ambil tantangan lagi ya teman-teman. Kali ini tantangannya apa ya? Which button is worth the reward? Reduce runic attack damage. Woo. Kalau ini apa nih? Elemental, increase, cause, flame, and frost skill. Some echo will be lost. Hit by enemy. Aduh, gak boleh kena. Gak boleh kena enemy ya teman-teman. Ya udah, gak apa-apa. Mari kita coba ya. Kalau begitu gue harus cepet-cepet ngabisin apa namanya, mata uang gue nih guys. Jadi kalau kita kena hit enemy, maka mata uang gue akan berkurang. Oke, aku ambil dulu di sini. Blessing of cooldown, bagus sih, tapi nggak cukup guys. Oke, kemana lagi kita? Loh, udah langsung ke situ? Yakin nih, guys, kita langsung dikasih tantangan untuk masuk ke dalam sana.
Uh-oh. Apakah si Kratos siap nih, guys? Gue takut dia belum siap sih. Oh no, what is this place? Oh, on, oh, wow, wow. Modi? Lelah. Modi? Modi? Mana Modi? Lelah. Wah! Right side, brother. Aduh. Waduh. Gak apa-apa. Cukup gampang ya teman-teman body yang satu ini. Kita belum pakai rage nih. What good is a shield if you're not going to use it? Ya, gue pakai kok. Oh no. No. Waduh, dari belakang dia, guys. Waduh, terlempar begitu saja. Udah kah? Mama mini. Udah. Fucking a son of Thor out of your memory of all things. Nah itu dia tuh, pertanyaan gue juga tuh. Kenapa anaknya si Thor, si Modi tersebut ada di sini? What happened? My friend. Apakah kita akan mengambil ini, guys? Itu untuk nambah HP. Ini untuk mendapatkan relik baru. Ini, teman-teman, untuk mendapatkan status. Atau enggak, sesuatu lah yang random. Tuh kan, bener. Kratos Weapon Attack Ability have... Oke, ini bagus ya. Atau strength, runic, guys. Ini bagus sih. Oke, kita ambil itu aja ya. Mantul. Bisa semuanya gak sih? Oh, bisa semuanya, guys. Realm Shift. This is it. Yang aku mau. Jadi kita bisa lambatin semuanya. Lambatin waktu ya. Increase health. Nggak usah, kita ambilin aja. Strength with runic. Mantap. Yuk masuk. Kira-kira mata uang gua berapa yang sudah berkurang nih, guys? Guess you're not done with me yet, Kratos. Helios lagi. Aduh, ngapain sih kamu di sini, Helios? Udahlah, pergilah. And lest we forget, Kratos. Lest we neglect to place your deed in full and proper context. I saved your life. Me. And you literally tore off my head for my troubles. Imagine if all your new friends knew how you used to treat your old friends. Of course, you're not the same man, right? Now, you only get your friends killed through lack of foresight. Far easier to blame others that way, am I right? I know you are a projection of the mind. But for what it is worth, the death I gave you wasn't just... Oh, how touching. Yeah. Not actually worth the spittle it took to mumble that out. Do not do that again. Do not Nobody do that again. Nobody wants to hear that from you. Kita kemana nih? Kanan atau kiri? Oh, ke kiri. Apakah Mio Ok akan lancar-lancar saja, teman-teman, dan melawan Tyr kali ini? Mari kita lihat. Here we go. Ada sesuatu yang baru tuh. Kira-kira apaan itu, teman-teman? Sebuah batu? Oh, bukan. Shield. Let's go. A little something to remember by. I truly hope it brings you unrelenting torment. Sekarang kita di judge ya. Sama satu lagi. Oh, berarti kita 3 kali di judge nih, guys. Kita udah sekali di judge, udah kelar. Ini judgment yang kedua. Apakah Miao Au bisa menyelesaikan judgment yang kedua yang satu ini? Continue to the grease. Oh, ini Greece. Ini keren banget sih, guys. Tuh, kalian lihat tuh. Pemandangan di sini tuh kayak menggambarkan benar-benar kayak
Romawi, Ancient Greek. Keren, keren, keren. Padahal kan kita lagi ada di mitologi Nordik. Sangat berbeda. Here we go. Belum bisa ambil ya? Kayaknya gue belum bisa ambil deh. Decrease healing. Disable resurrection. Aduh. Jangan dong. Reduce damage and stagger. Aduh. Aduh teman-teman. Ambil gak ya atau gak usah ya? Ya udahlah. Coba sajalah. Kenapa tidak? Oh, belum kelar ya? Yang itu belum kelar, terus udah gua ambil lagi yang baru. Hah, miok, miok. Ya udahlah, yuk mari kita mulai. Langsung buru-buru ya. Kita cari tempat yang benar. Let's go, lari my brain, lari. Oh no. Siren lagi, siren lagi. Sini lo, sini lo. Nice. Mana sirennya ya? Kayaknya habis ini deh. Ninggoy. Oh no. Slippery bastards, haven't you? Watch from underneath. Hajar, hajar terus, hajar terus guys, hajar terus. Oke, okay, nice. Hajar terus, hajar terus. Oh no. Yang itu udah, aduh, udah in the ground. Meninggoy satu. Ada lagi, ada lagi. Oh no. You're such a mindless brute. Woo. Nice. Mana sirennya? Waduh. A minotaur. Now we'll see what's half a man. Charging at us. Oh no. No 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 no. No 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 no. Apa-apa itu? Okay, nice. Wow. Watch your right. Aduh, gimana caranya? Sabar, 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 sabar. Jangan meninggoy kamu, Miao. Another weapon, idiot. Ya udah. You seem drained, Kratos. Aduh. Nice, nice, nice. Aduh. Ayo dong, ayo dong. Miao, fokus. Wah, duh, guys. Fokus, fokus. Miao out. Nah. Aduh. Set dah. Gua pakai ini dulu deh, guys. Enggak bisa nih kayak begini nih. Nice. Akhirnya kelar juga gara-gara itu ya. Maafkan saya teman-teman. Weapon increase all enemy weapon segitiga attack and ability increase shield damage. Wah, ini susah. Ya ini aja. Oke, okay, gamenya sudah dimulai ya. Bleeding Echoes Multiplier. It's Valhalla chosen. Sebentar, sebentar. Gua kemarin ke kiri, ke kanan kan. Sekarang gua ke kiri ya teman-teman. Sudah mendapatkan satu. Sekarang kita tinggal coba. Wow. Kita kena. Perlukah?
Nyoaok, hajar mereka ini. Cicunguk-cicunguk ini. Oke. Kill the thing someone told you to kill. Yay. Mana. Oke, kalau kuning berarti medium ya. That must be the one Valhalla considers a challenge. Aduh. Watch from underneath. Mantap. Meninggoy. Sudah selesai. Mari kita ambil new area available. Waduh, oke lah kalau begitu. Mari ambil dulu ya teman-teman. Nope, ini aja. Tambah strength and luck. Kemana kita guys? Oke, ini ada glimp. Ambil dulu nggak sih? Nggak bisa diambil guys. Sacking on your right, you plummix. Bye. Ambil dulu. Apa nih? Runic attack increase damage status. Oke. Okay. Holding L2. Nope, ini aja. Jadi kita harus kasih mereka status terlebih dahulu baru gua coba hajar itu. Apa ini? What is this? Coba enggak sih? Coba dulu enggak sih, guys? Oh wow. Sesuatu yang susah kah? Oh siren. Waduh. Aduh. Orp. Sabar. Oke, silver. Aduh. Oke. Above you, watch out. Let's go. Oh no. Yeah. Wow. Incoming dive. I don't. Okay, oh nambah. Nambah ya teman-teman. Oke. Okay. Behind you. Incoming. Nambah guys. Nambah. Oh no. Tunggu dulu. Watch your right, moron. No. Ya. Udah kelar. Itu benar-benar harus perfect banget berarti ya teman-teman. Silver tier. Don't you wish you could have broken the increase duration. Kalau ini runic ya. Runic. Agak kurang gua suka sih sebenarnya runicnya satu ini, cuma kayaknya dia level 2 ya. Iya level 2 guys. Ambil aja deh. Oke. Baiklah kalau begitu. Mari coba kita keluar lagi ya teman-teman. Terus gue gak dapet health gitu untuk nambahin lagi health gue. Nah, health gue udah tinggal sedikit gara-gara tadi. Mau gak mau gue harus coba untuk pakai rage juga ya. Oh ini kembali lagi teman-teman. Aku harus kemana guys?
Yuk. Nop, 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 nop. Di skip aja itu guys, karena percuma ngelawan mereka. Aku kesini saya terlebih dahulu. Banting aja nih. Dah, kelar. Ya, nggak ada apa-apa di sini guys. Oh no. Jadi gue harus kemana dong ini? Gue harus kemana dong ini teman-teman? Lurus. Berarti ke depan sana kali ya? Ah, buang-buang waktu ini. Gue harus butuh dua lagi guys supaya bisa lolos ya. Nah itu tuh di depan tuh. Ya wes, kita ambil aja terlebih dahulu di depan sana ya teman-teman. Ini dia. Mana lo? Nice. Mama mini. Incoming left side. Nice. Sebentar, sebentar. Ninggoy, ambil satu guys. Let's go, cepat, cepat, cepat. Cooldown, melee attack, no. Kita ambil cooldown. Oke, apalagi yang bisa kita ambil teman-teman. Wah, di depan sana tuh merah. Let's go gak sih? Masa iya kita takut dengan merah-merah kayak begini? Ambil gak sih? Apa itu? Oh, Minotaur. Oh, tidak. Tidak. Aduh, ada sirennya juga ya. Bisa satu-satu nggak? Right, right. Ya ini dulu deh. Au. Ya ini dulu guys. It's charging at us. Oh no. Untether yourself, man. Aduh. Aduh. Kemana-mana nih? Sabar. Mau gak mau abis ini gue harus nge-rage ya teman-teman. Sabar ya. Gue harus salah satu bunuh ini dulu. Ya. Oh no. Lari dulu. Oke, sabar. Woo. Incoming back here. Aduh. Oke. Gak bisa. Gue terpojok guys. Well, that was demoralizing. Sulit banget. Ya udah, realm shift. Wah. Oke, hidup lagi. Orb. Oke, sabar. Gunain kayak beginian ya. Aduh. Great job, not hurry. You look like your fight's tougher after all. Only one left alive. Oke, satu lagi, guys. Hajar terus. Sampai dia meninggoy. Oke, udah kelar tuh. Mau yang mana? Using relic massive increase Kratos melee attack. Aduh, kenapa melee attack lagi teman-teman? Ini aja, defense and cooldown. Udah kelar. Sudah semakin sulit nih guys. Hmm.
Ningoy. Ambil. Gua udah kelar sih ini, guys. Udah kelar sih. Aduh, di depan sana ada ungu, apa? Ada kuning-kuning. Enggak usah lah ya. Jangan greedy. Miaok tidak boleh greedy. Oke, teman-teman. No greedy. Sudah 5/5 ini. Seharusnya sudah mantap. Oke, ambil yang kayak beginian masih boleh lah. Ayo. Mana? Enggak ada. Ya udah ambil aja kalau begitu. Mastery of Seal. Ah, itu dia yang saya butuhkan, guys. Turun, kelar sudah. Pertama-tama ambil terlebih dahulu. Increase rate. Ha, change grand pairing, ping gitu ya. Ini aja. Gua agak susah nge-parry soalnya, teman-teman ya. Entah kenapa Miaok kalau mau nge-parry tuh kayak kagok aja. Coba di sini lagi. Wah, enggak cukup. Dikit lagi. Bentar. Coba cek dulu deh sini. Oke, ini. Mantap. Aduh, ini belum bisa, teman-teman. Oke, rage-nya yang gede. Mantap. Melee damage during realm shift. Aduh, gimana ini, guys? Ini juga bagus sih sebenarnya, guys. Coba gua cek dulu ya. Ini juga oke nih. Apa kita beli aja ya, teman-teman? Kelebihan nih. Ke bawah enggak ya? Relic recharge. Gua upgrade ini aja. Juga gue upgrade, teman-teman. Sayangnya ketika gue udah upgrade nggak ke ikut sih, harus diupgrade lagi, teman-teman. Kan jadi sebel ya. Nice, udah tuh. Ini perlu diupgrade, ya udahlah. Masih banyak duit kita ya, teman-teman. Upgrade semuanya. Apalagi nih, teman-teman. Apalagi nih. Ini untuk apa sih? Permanently unlock. Oh, ini bagus dong kalau begitu. Kita unlockin aja dulu ya. Nah, nanti kita tinggal baca, teman-teman, nanti. Charge relic. Udah. Gini aja, guys. Gak ada lagi yang harus gue kumpulin. Ini paling ngecus relic lagi, tapi gak perlu karena gue lagi dapet realm shift. Karena gue dapet realm shift, ya udah deh, gini aja deh. Gue recharge lagi deh. Dah. Jadi gue bisa dua kali ini ya, realm shift. Alright, ladies and gentlemen, mari kita masuk lagi ke dalam sini. Apakah aku akan melawan yang namanya Tyr kembali? Oh, yep, betul sekali. Yo, what's up? Ah, the end of another gauntlet. Tangannya dia kenapa itu? Ada senjata barunya dia lagi, guys. Senjata apa lagi itu, teman-teman? Sebenarnya gue udah tahu sih. Wah, weh, sabar. Belum kelar. Aku belum ready, my friend. Okay, nice. Oh. Nah, gak kena. Oke, sabar. Buset, apaan itu? Tunggu dulu, guys. Darah gua langsung berkurang banyak banget. Oke. All
Time's up! Time's up! Uh-oh. Wah! Hampir aja. Wah! Trust your instincts, Kratos. Ini sulit nih, guys. Ini sulit nih, guys. Mana senjatanya dia? Oh, no. Oh no. Find you. Okay. No. Aduh. Sabar guys. Nice. Defend yourself. Oh no. Find you. Incoming. No. Aduh. Gua belum memakai relik gue ya, guys. Oh no. Nice. Tell me, Kratos, truly, how did it feel to plunge your homeland into darkness? I did not intend the land to suffer, but I was indifferent, consumed only by rage and retribution. That is not what I asked. How did it feel, in that moment, your soul given over to darkness, bringing a darkness over everything you could see? Ini jurus macam apa ini, teman-teman? True. Ya udah kelar. Whoa. What is that? Get to the light. Wah. Kita kena. Here, brother. I'm light. Oh, harus kesini. Oh no. Aduh. Kali ini lebih seru ya, teman-teman. Karena kayak match aja gitu loh. Oh no. Gue harus kemana? Ya. Lari. Oke, saatnya kita memakai realm shield kita ya, teman-temanku sekalian. Darkness come. You occur. There, fella. I'm light. Woohoo! Kita kena. Waduh. I won't. Serem banget ya kalau dia ya, teman-teman. Defend yourself. Light. Sini lo. Gua belum pakai rage gua deh. Kita coba pakai rage kita enggak sih? I yield. Okay. Good then. Keras. Kali ini si Tyr-nya keras, guys. Episode sebelumnya gak begitu keras. Kali ini keras banget si Tyr-nya.
Whew. I don't think you were indifferent, Kratos. I think you were hurt. Deeply hurt. And you handled it unskillfully. Wait, is that you restoring the sun? Whoa. You took Helios's chariot and put the sun back in the sky, but sacrificed yourself in the process. Yes, I fell to my death and was saved by Helios. But this memory happened before I killed him. My evils were yet to come. What is the point? That your legacy has always been a complicated one. That goodness is not a destination we arrive at, but a practice. Misfortune may drive anyone to darkness. We resist it only through wisdom and vigilance. You are not so unskillful now as you were then. Better voices in your head, you might call it. I think that's enough for now. You have much to contemplate. Okay. Yes. Back to the beach then. You should be proud of your progress, Kratos. See you soon. Oke, kemungkinan besar kita akan kembali lagi ke pantai, teman-teman. Dan kayaknya kita harus sekali atau dua kali lagi. Ada satu judgment lagi, teman-teman, dan kemungkinan besar baru tamat. Mungkin ya, gue juga nggak tahu nih. Halo, Sigrun. Oh, sama Freya. Yes. Perhaps. Listen, I... Kenapa? No, I made you feel like we expected more of you than you could give. Mm-hmm. And I just want you to know, I'm not asking you to change how you are or who you are. We had to break the old world to build a new one. Okay. Picking up the pieces and putting them together stronger, it's a rare opportunity. You made a difference here. In some circles, a symbol of change. Ooh. On many days, just knowing that you're a part of the council is enough. And other days? You've earned a voice. You earned a voice. How you use it is up to you. Wah, jadi gara-gara dia menyelamatkan Ragnarok yang ada di sini ya, teman-teman. Dia sekarang kayak mempunyai suara lah. Lu itu berjasa di sini. Lu itu sesuatu di sini. Ayolah, lu bisa merubah sesuatu gitu loh, Kratos. Jangan berkecil hati. Wow, thank you. Sigrun. Inside, we encountered a son of Thor. Nah, it wouldn't really be him in there, I can assure you. Okay. You have a memory of a past fight, and I'm sure Valhalla takes advantage. But why him? I don't think that's for me to say. Well, something for us to ponder in between melees. Ya juga ya, kenapa anaknya si Tyr ya dari situ? Kamu ngajak ngobrol aku? Enggak? Ada armor baru? Ada armor baru lagi, guys. Wow. Ini keren kali. Aku mau pakai ini ah. Ganti armor ya, teman-teman. Ada lagi yang baru, guys. Gimana lagi yang baru? Buset, banyak banget armornya. Ya ampun. Ini dia ya. Nope. Udah, itu aja. Ini kita pakai ini, guys. Semuanya serba merah-merah ya. Keren. Nice. Aduh, ini ada nyamuk lagi di kamar gua, teman-teman. Nyebelin banget. Oke. Ada lagi. Buset. Wow. Makin keren. Nice banget. Blade-nya kita bisa upgrade lagi, teman-teman. Makin keren. Spear-nya Widih, makin tebel. Kasian nih spear, guys. Mioka pernah pake. Let's go. Ya udah, sekarang gue coba cek ini apa. Sepertinya ada sesuatu yang bisa gue ambil. But always more to be done. Ada masih banyak lagi yang bisa kamu selesaikan. Oke, oke. Apakah yang di depan? Yep. You've made progress. Thank you. Shield Maiden. For you. Shield Maiden. It's more than practicing techniques. Armor ya. Okay. You're practicing an art. Thank you. Dapat armor baru ya, teman-teman. Sebelum kita ke sana. Nah, ini kayaknya agak sedikit panjang untuk kita pilih sana pilih sini ya, teman-teman. Tetapi apakah aku harus mengambil ini? Harusnya tadi gue beliin yang banyak ya, Sanctuary Barrier Key, karena kita masih banyak banget. Ah, miau auk, miau auk.
Aku takut salah soalnya teman-teman. I'm so sorry. Ini resource dia ada banyak banget nih yang bisa kita beli-beliin sebenarnya ya. A moderate amount of earn defeating enemy. Ini juga bagus sih. Starting kita ada di situ ya. Ini seal Valhalla. Defeating. Oke. Okay. Pot. Overing. Coba kita cek terlebih dahulu. Low chains. Ini bukannya udah. Oh, belum ya. 3 choices instead of 2. Coba yang bawah. Runic level 2 ya. Ambil aja dah. Light runic. Kayaknya bagus ya. Berguna juga buat kita ya teman-teman. Uset. Ternyata bisa kita tingkatin kayak begitu. Heavy runic juga. Pokoknya yang runic-runic ini kita tingkatin aja terlebih dahulu. Level 3 runic. Ini juga level 3 runic. Mantap. Ada lagi high change. Salah satu doang nih guys. Gua pengen light runic aja ya. Mantul. Habis, habis. Yang ini habis guys. Oke. Sekarang yang ini nih. Kita tingkatin apa lagi nih teman-teman dari si Kratos. Tos, 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 tos. Add to slot glimpse tablet. Allowing Kratos to equip 2 more glimpse per attempt. Glimpse tuh apa ya? Oh iya. Gua mau dia bisa heal sendiri. Nah, 2 resurrection stone. Ini penting banget ya. Aku ambil ini terlebih dahulu guys. Mantap. Supaya nggak sia-sia. Kita udah jauh-jauh teman-teman. Kalau meningso terus ngulang lagi dari awal kan. Berabe. Atau capek gitu loh. Glim slot berarti udah nggak bisa. Sekarang gua tinggal naikin yang beginian nih. Strength. Level 4. 4, 4, 4, 4. Udah 4 semua ya. Health udah 4 semua juga teman-teman. Ini udah maksimum. Ini udah nggak bisa. So, kita mulai dari health sama rage. Nope, kayaknya dari strength aja ya. Strength. Mantap. Terus, defense. Mantap. Runic, sudah tidak bisa. Ini cuma salah satu doang nih yang bisa gue tingkatin kah? Atau udah nggak bisa? Oke, udah nggak bisa semuanya teman-temanku sekalian. Woo! Sudah serba update. Apakah akan ada runic baru? Tentu saja ada runic baru teman-teman. Ini dia yang gua demen ya. Realm Shift. Aku mau pakai yang ini. Oh ya by the way. Ah, yang di bawah ya. Gua gak punya. Nah ini bisa diganti gak? Oke lumayan lah ya yang ini teman-teman. Untuk kita lari ke musuh. Terus untuk. Aduh. Jadi Blade of Olympus. Blade of Olympus ini soalnya teman-teman nggak nge-heal. Gue suka yang nge-heal sebenarnya. Increase mastery seal gain on this attempt. Tapi mau gimana lagi? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tunggu dulu. Itu ada Defeat Tier Legacy Spartan Rage Equip. Defeat Tier with each Spartan Rage. 3 of 4. Loh? Berarti bisa sekali lagi teman-teman kita mengalahkan si Tier. Apakah episode selanjutnya akan menjadi episode terakhir, teman-teman? Kita lihat saja ya di next video. Baiklah teman-teman, untuk sekalian sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game God of War Ragnarok DLC Valhalla yang satu ini. Terima kasih banyak dan ya, permainannya Miok makin hari makin improve lah ya. Yang penting teman-teman nggak terlalu lama gitu loh untuk ninggalin gameplaynya. Kalau gua terlalu lama ninggalin gameplaynya, kaku lagi teman-teman tangannya Miok ya. Seperti itulah. Seperti episode sebelumnya. Ya udah, terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi teman-temanku sekalian di next video yang dimana kita akan melawan Tyr lagi dan kemungkinan besar ini adalah lawan terakhirnya. Nah, coba kalian tebak teman-teman, si Tyr bakal pakai senjata apa lagi ya? Karena gua udah kena spoiler, bakal gua tahu guys pakai senjata apa lagi. Tetapi ya, kita lihat saja di next video. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Pau.